Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini mungkin saya ingin sedikit membahas tentang file yang pernah saya share di video sebelumnya ya, yaitu video tentang perakitan CNC. Videonya, linknya yang ada di deskripsi. Di video tersebut saya share dua buah file ya. Yang pertama yang ini ya, yaitu desain CNC untuk yang tipe moving bed ukuran 70 x 80 cm. Nah, kemudian file yang kedua yang ini yaitu desain CNC tipe slider yang ukuran 60 x 150 cm. Nah, kenapa saya ingin membahas file ini? Karena ada pertanyaan ya. Pertanyaannya begini, bisakah file ini kita ekspor ke PDF sehingga ukurannya itu bisa kelihatan gitu? Nah, jawabannya bisa ya. Jadi mungkin nanti hasilnya kira-kira seperti ini, berupa gambar teknik proyeksi 3 dimensi tipe ortogonal ya. Jadi nanti objek yang akan kita lihat ukurannya bisa kita lihat dari berbagai sisi. Itu ada 6 pilihan yang bisa di custom, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini yang ini ada contoh, misalnya yang ini partnya, ini tampilan isometriknya seperti ini. Kemudian yang ini tampak depan, kemudian yang ini tampak samping, yang ini tampak belakang, dan ini tampak bawah. Ini misalnya yang tampak samping kanan kiri kan sama ya, jadi diambil salah satu. Jadi nanti bisa di custom dari 6 sisi yang berbeda tersebut. Oh ya, mungkin saya nanti akan demo langsung ya, step by stepnya cara membuat file gambar tekniknya. Jadi di sini saya nggak akan tutorial tentang FreeCAD-nya ya. Jadi langsung apa saja yang harus dipencet supaya bisa menghasilkan file PDF tersebut. Nah, untuk demonya nanti akan saya gunakan FreeCAD versi 0.20 ya. Jadi langkah-langkah yang akan saya demokan nanti itu hanya cocok untuk yang tipe yang versi 0.19 ke atas. Karena yang versi di bawahnya itu menunya berbeda sehingga caranya berbeda. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan langkah-langkah yang sama persis harus di-upgrade dulu ya ke yang versi 0.19 ke atas. Oke, kita mulai dari awal, kita running FreeCAD-nya. Nah, sudah terbuka ini tampilan pertamanya. Nah, mungkin tampilan pertama ini antara satu komputer dengan komputer lain bisa beda-beda ya, tapi apapun tampilannya, kita langsung buka salah satu file yang saya share di file open. Nah, ini namanya assembly. Nah, ini file yang gambar CNC ukuran 60 x 150 cm ya. Ini tampilannya ortografik ya, jadi kan ini ada perspektif seperti ini, ada ortografik. Nah, kita pilih yang ini aja ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita membuka fasilitas untuk membuat gambar teknik ya. Membukanya di sini. View, Workbench. Nah, ini Tech Draw, Technical Drawing. Kita klik. Nah, kita lihat ke atas. Nah, ini sudah berubah. Ini kalau ada tulisan Tech Draw ini berarti fasilitas Street Tech Draw-nya udah aktif. Oke, setelah technical drawing-nya aktif, kita buat dokumen baru ya. Di sini, text draw, kemudian insert default page. Kita klik. Nah, ini. Ini adalah dokumen nanti kita akan menggambar di sini. Oke, selanjutnya kita akan pilih salah satu part yang ada di gambar. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk dipindahkan ke kertas tadi ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini semua partnya ada di sini. Ini banyak. Kita akan ambil salah satu sampel saja. Nah, ini kalau diklik kan yang kanan berwarna hijau artinya sedang terpilih. Atau bisa juga kita klik di sini. Nah, yang kiri itu pindah-pindah juga. Oke, kita pilih salah satu. Misalnya saya pilih ini. Nah, ini namanya apa tadi?
Oh, ini masuk Z. Oh, spindle holder ya. Oke, setelah kepilih, kita hadapkan ke salah satu sisi ini ya. Kita harus pilih salah satu, jadi nggak boleh miring seperti ini. Nah, nanti sisi ini yang akan muncul di dokumen gambar teknik tadi. Nah, misalnya seperti ini, kita lihat dari depan. Kita ke page-nya. Nah, akan kita pindahkan ke sini. Ada di sini, teh draw, insert projection group. Oh, error, cannot get value from invalid. Oh, error ini karena ada properties yang belum diset. Bentar. Nah, ini ada page. Nah, di sini ada projection type ya. Nah, ini harus diisi salah satu ya. Nah, mungkin di sini kita pilih third angle aja ya. Ini yang biasa dipakai di US. Oke, kalau sudah kita ulangi lagi tadi. Jadi kita di sini kita pilih yang ini. Kan udah kepilih ya, tuh. Nah, kita ke halaman gambar tekniknya. Kita taruh di sini. Naruhnya pakai ini. Tag draw, insert projection group. Nah, ini kan tampak depan tadi ya. Seperti ini. Nah, ini baru salah satu gambar ya. Nah, ini sebelah kiri ini ada pilihan sisi mana saja yang akan ditampilkan ya. Ini kan defaultnya yang depan yang kita pilih di sebelah tadi. Nah, ini kita pilih kiri misalnya. Nah, itu tampilan kiri, tampilan kanan, ini tampilan belakang, ini tampilan atas, ini tampilan bawah. Ini tampilan isometrik. Nah, ini yang kanan kiri kan gambarnya sama itu, jadi kita pilih salah satu saja. Nah, yang belakang kita refresh, nah, klik lagi. Nah. Yang atas bawah juga mirip ya, kita pilih salah satu aja. Yang ini kita matikan. Oke, karena gambarnya lebih besar dari kertasnya, nah, kita mainkan di skala. Ini skala ya, scale custom. Nah, ini 1 banding 2 misalnya. Ini nggak bisa pecahan ya. 1 banding 2. Nah, itu udah cocok sepertinya. Sudah kita oke. Ini. Nah, sudah oke. Nah, kita tinggal rapikan, kita geser-geser. Ini kita geser, yang atas kita geser. Oke, sekarang kalau gambarnya sudah siap, itu dimensi dan ukurannya bisa langsung kita ekstrak ya. Bisa kita langsung keluarkan dari gambar ini. Contoh, misalnya kita akan cari ukuran antara titik ini dan titik ini. Kita select ya, kita klik hijau. Kemudian yang ini juga kita kontrol klik ya, biar yang sebelah kiri tadi nggak hilang. Nah, ini dua-duanya sudah hijau. Kemudian kita ke menu text draw, dimension. Nah, ini ada insert horizontal dimension. Kita klik, nah, otomatis ukurannya langsung di sini. Tinggal kita rapikan. Nah, ini kalau ukuran linear. Nah, mungkin selanjutnya ukuran linear juga ya. Mungkin antara titik ini sama ini. Kontrol klik. Kalau tadi horizontal, sekarang vertikal. Ini dimension. Nah, ini yang vertikal. Klik. Nah, ini otomatis keluar. Tinggal kita rapikan. Nah, ini jarak linear ya. Kemudian bagaimana dengan lengkungan-lengkungan ini? Mungkin kita ingin tahu radiusnya ya. Mungkin ambil contoh yang ini. Kita klik supaya jadi hijau. Ke text draw lagi ya, text draw. Dimension, radius. Nah, itu. Kalau radius kan simbolnya R ya. Nah, ini radiusnya 5 mili. Mungkin yang kiri ini juga sama. Text draw, dimension, radius. Ini sama.
Oke, ini linear sudah, radio sudah. Ya, mungkin ini ya, ini. Ini ada lingkaran, kita ingin tahu diameternya. Nah, kita klik ke sini lagi, teh draw, dimension, diameter. Nah, ini diameternya. Tinggal kita rapikan. Diameter 63,8 mm. Nah, ini sudah mewakili ya, linear, radius, diameter. Oh ya, ada satu lagi ya, sudut. Nah, misalnya ini. Ini ada bidang yang membentuk sudut. Di sini. Nah, ini kita klik, kemudian ini kita kontrol klik ya. Sehingga dua-duanya hijau. Kita kembali lagi ke teh draw, dimension, angle ya. Nah, ini angle sudut. Nah, ini keluar, tinggal kita rapikan. Oke, sudah mewakili ini. Kira-kira seperti ini, yang lain juga sama ya. Nah, misalnya yang kiri ini, kita ingin ukur antara ini dan ini. Nah, bisa memilih dua ini. Nah, ini hijau. Atau salah satu saja ini, yang ini. Satu ini. Nah, ini satu. Kita teh draw dimension vertikal ya, karena dari atas ke bawah. Nah. Oke. Nah, semuanya sudah. Yang lain juga kalau ingin dikeluarkan seperti itu ya ukurannya. Caranya. Jadi pilih objeknya, kemudian ke teh draw, pilih jenis dimensinya. Oh ya, yang gambar yang isometrik ini nggak bisa kita keluarkan ukuran yang sebenarnya, karena teh draw ini hanya mengeluarkan ukuran dari objek yang tegak lurus dengan pandangan kita. Artinya gini, kalau kalau misalnya ini kita ukur antara titik ini dan titik ini, teh draw dimension length dimension. Nah, ukurannya ini random ya, jadi tergantung sudut yang membentuk antara pandangan kita dengan bayangan objeknya. Ini kan miring ya, jadi ukuran yang keluar adalah ukuran yang tegak lurus terhadap view kita. Jadi ini salah. Makanya tadi kalau kalau ingin digambarkan akurat itu harus ortografik ya. Artinya apa? Objek harus tegak lurus dengan sudut pandang kita. Nah, ini kita hapus kalau salah. Oke, ini mungkin sudah mewakili ya. Yang lain bisa diekstrak nanti kalau ingin tahu lebih lengkap lagi, lebih detail lagi. Buat satu lagi ya, saya tambahkan yang ini misalnya. Antara ini dan ini. Tedraw, berarti itu horizontal ya. Dimension, inset, horizontal. Oke. Nah, seperti itu. Itu baru satu part ya. Nah, bagaimana dengan part lain? Ya, kita tinggal ulangi cara yang sama dari create dokumennya ya. Jadi ini teh draw, kita seperti tadi kita buat page-nya. Nah, ini ada, berarti ini page baru ya, di bawah ini kan kelihatan. Ini yang tadi, ini yang baru. Kemudian sama, jangan lupa yang properties-nya kita set. Nah, ini projection type-nya kita set ke third angle ya. Oke. Kemudian kita pilih-pilih lagi ya. Mungkin sampel satu lagi ya. Untuk memilihnya mungkin bisa kita putar-putar dulu ya. Atau mungkin ini ya, yang atas ini ya. Saya klik.
Nah, jangan lupa kita hadapan. Misalnya tidak kita pilih salah satu ini ya. Nah, harusnya kan gini. Nah, misalnya ini posisinya miring gini. Kemudian kita import ke sini. Kita lihat tdraw seperti tadi ya, inset projection group. Nah, gambarnya kan jadi miring nih. Nah, gambar yang miring ini nggak akan akurat ya kalau ditarik ukuran nanti. Jadi posisinya harus lurus. Nah, kita dari depan lagi, ini front. Kita ke situ lagi. Balik lagi. Teh draw, insert projection group. Sama pilihannya ini kiri kanan belakang atas bawah seperti tadi. Oke, skalanya kita custom ya, ini skala custom 1:2. Oke. Nah, tinggal kita ekstrak ukurannya ya. Kita rapikan dulu, geser-geser. Nah, mirip seperti tadi. Nah, mungkin kalau sudah biasa, menu untuk ngambil dimensi ini ada di sini. Kita ini menu yang tadi ya, yang di Take Draw dan Dimension. Nah, ini shortcutnya. Ini shortcutnya. Nah, kita contoh, misalnya kita akan ngambil dari sini, jarak sini ke sini ya. Jadi ini tadi klik, ini kontrol klik. Sorry, ini klik, kontrol klik. Nah, dua-duanya sudah hijau, berarti itu vertical dimension ya ini. Yang horizontal misalnya dari sini ke sini ya. Nah, ini dadanya hijau, ini yang horizontal. Klik. Kemudian diameter ini. Nah, ini diameter. Yang ini radius mungkin ya. Ini nih yang lengkungan ini. Nah, radius ini. Yang sudut. Nah, mungkin ini klik, ini kontrol klik. Nah, dua-duanya hijau. Nah, ini sudut. Tinggal kita rapikan. Nah, kira-kira seperti itu. Yang lain juga sama. Ini sudah mewakili. Ini yang linear, yang vertikal, horizontal, radius, diameter, dan sudut. Ini kalau menunya sudah hafal, ini ada di sini shortcutnya. Oke, sama. Kita berarti sudah jadi dua dokumen ya, yang ini dan yang ini. Saya contohkan satu lagi ya, mungkin bukan proyeksi 3 dimensi tapi hanya satu view. Kita ulang lagi, teh draw, kita bikin page lagi. Nah, ini page 2. Jangan lupa propertiesnya, pilih third angle. Oke, kita pilih-pilih partnya di sini. Atau misalnya saya pilih papan yang ini ya, yang sebelah kanan. Ini kan cocoknya dilihat dari satu sisi saja, soalnya dari samping hanya berupa papan tipis. Jadi kita lihat dari kanan. Nah, seperti ini. Kita klik, select, kemudian ke
page-nya. Kita import ke sini. Teh draw. Kalau tadi kan insert projection group ya. Nah, kalau hanya satu sisi ini insert view aja. Ini hanya satu sisi. Kita coba klik. Nah, ini. Besar. Oh ya, karena kertasnya landscape, mungkin ini kita putar ya. Ini kita klik. Nah, ini rotation. Kita putar 90 derajat. Kemudian kita kecilkan. Ini scale. Scale-nya ini kalau dikecilkan berarti skalanya di bawah 1 ya angkanya. Misal 0,6. Oh, nggak nge-refresh. Kalau nggak nge-refresh, ini ada fasilitas buat refresh ya. Atau F5. Sama dengan di Windows. Oh, masih kebesaran. 0,4 mungkin. 0,4. Mau nge-refresh lagi. Oke. Nah, ini hanya satu sisi saja ya. Tidak perlu proyeksi ke berbagai arah. Ini hanya satu sisi saja karena ini hanya berupa papan. Oke, kita ekstrak ukurannya. Sama persis sama yang tadi ya. Kita gunakan shortcutnya saja biar cepat. Ini kita dekatkan. Misalnya mungkin dari sini ke sini. Titik ini ke sini. Klik. Nah, berarti jarak vertikal ya. Nah, ini. Tinggal kita rapikan. Kemudian misalnya yang ini jarak horizontal, klik, nah, tinggal kita rapikan. Atau bisa juga jarak untuk bidang yang nggak tegak lurus ya. Ini contoh nih, yang ini. Nah, ini pakai yang ini, length dimension. Jadi jaraknya adalah jarak sesuai kontur bidang geometrinya. Oke, itu sudah mewakili. Sekarang mungkin ya ini radius mungkin ya. Ini kan lengkungan. Kita klik radius. Oke. Ini satuannya milimeter ya. Kalau ini 30 berarti 30 milimeter. Nah, kemudian ini kita lihat vertical dimensionnya 20, yang ini horizontal dimensionnya 20 juga. Yang lubang-lubang kecil ini misalnya kita ambil diameternya, ini diameternya. Nah, kita tinggal rapikan. Mili ya ini diameternya. Atau kita pengen tahu jarak antar lubang ini, kita ambil titik pusatnya. Kita klik titik pusatnya. Nah, hijau kan? Kemudian kita klik satu lagi, kontrol klik ya, supaya dua-duanya hijau. Nah, sudah. Ini kan berarti jarak horizontal ya, kita ambil yang ini. Nah, jaraknya 50 mm. Oke, ini jarak linear sudah, diameter sudah, radius sudah. Nah, ini sudut mungkin ya. Ini dan ini. Ambil sudutnya. Nah, tinggal kita rapikan. Oke. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi yang lain pun sama. Tinggal mana yang pengen diketahui bisa langsung dipilih aja. Jadi kan file CNC ini kan sebenarnya ini file blueprint ya. Jadi ini semua informasi dimensi ada di sini. Ini skalanya desainnya 1:1, sehingga kalau di ekstrak ke gambar teknik itu ukuran akuratnya keluar.
Oh ya, satu lagi mungkin ini masalah penamaan dokumen ya yang di bawah ini. Misalnya ingin diganti, ini tinggal yang titik-titik hijau ini diklik ya. Ini kan ada titik hijau nih. Kecil. Nih. Itu diklik. Nah, tinggal diganti. Nah, seperti itu. Tanggalnya semua ya, ini title-nya misalnya. Title-nya misalnya sesuai dengan nama part-nya ya. Ini spindle bracket. Dan seterusnya yang lain bisa dirubah kalau ingin diganti tampilannya. Nah, demikian juga yang page selanjutnya, ini sama. Nah, ini tiga page ini sudah jadi ya. Untuk menyimpan dalam bentuk PDF itu nggak bisa jadi satu file, ini tetap ini satu file, ini satu file, ini satu file. Nah, ini keterbatasan FreeCAD ya, jadi satu page ini hanya bisa dibikin satu file, jadi nggak bisa satu file ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, nggak bisa. Untuk mengekspor ke PDF gampang, tinggal klik kanan, ekspor PDF. Kita beri nama, nah, misalnya yang pertama tadi kan spindle bracket, save. Oke, yang lain seperti itu sama ya. Klik kanan, ekspor, klik kanan, ekspor. Kita lihat hasilnya, kita buka misalnya ini. Nah, ini hasil PDF-nya, jadi tinggal di print. Jadi tadi kan ada tulisan, nah ini nih, left, front, rear, top, from, front, bottom, left, ini di hasilnya nggak keluar ya. Nah, ini itu sebagai label untuk memudahkan kita aja. Jadi dimensi-dimensinya bisa keluar. Nah, ini yang lain nanti barangkali ada teman-teman ingin tahu ukurannya ya, tinggal dilakukan cara yang sama seperti tadi ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Sisanya mungkin saya tunggu respon dari teman-temannya, barangkali ada yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang technical draw ini. Mungkin yang ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.